Prihatin dengan banyaknya petugas pemilu yang wafat, Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI Wilayah Kuningan melakukan aksi tabur bunga di depan kantor KPU Kabupaten Kuningan pada hari Jumat 17 Mei 2019. Aksi tabur bunga tersebut dimulai dengan memanjatkan doa bersama untuk para pahlawan demokrasi baik yang meninggal dunia maupun yang sedang menjalani perawatan karena sakit. Lalu dilanjutkan dengan acara tabur bunga di depan papan nama kantor KPU Kabupaten Kuningan. Yudi Pramudita, salah seorang mahasiswa yang turut dalam aksi tersebut, menuturkan bahwa aksi tabur bunga tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh petugas pemilu 2019 yang telah berkorban demi terwujudnya demokrasi sesuai yang diharapkan. Instruksi dari PBB, ini juga bentuk empati kita terhadap mereka yang meninggal, dan kami juga berterima kasih pada mereka karena dengan tugas mereka itu memang berat. Jadi ini bentuk penghormatan kita terhadap mereka yang sudah meninggal dan menyukseskan pemilu kemarin. Yudi pun berharap agar pengorbanan mereka tidak disia-siakan. Jangan sampai pemilu dikotori dengan kecurangan ataupun kesalahan lain yang mencederai demokrasi yang sedang berusaha ditegakkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, dan nyawa. Adanya keputusan Bawaslu RI yang menyatakan KPU bersalah dalam melakukan proses situng, dirinya merasa prihatin dan akan turut mengawal rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU sehingga bisa menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Anang Subarnas, KuninganTVG.com mengabarkan dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.